Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan na'imin hamdan atas peristiwa hari ini, atas peristiwa hari ini, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan langkah kita selanjutnya. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Yang kami hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat yang mewakili semangat rekonsiliasi ini, Bapak Sekjen DPP Partai Gerindra, Bapak Haji Ahmad Muzani, beserta jajaran dari kepanitiaan. Ini sangat istimewa, calon gubernurnya dari Partai Golkar, calon wakil gubernur dari Partai PKS, penyelenggara yang mensukseskannya dari Partai Gerindra. Jadi kami pengantennya, KUA-nya adalah Partai Gerindra. Yang kami hormati Presiden Partai PKS, Al-Ustadz Ahmad Syaiku, yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran. Sekjen Partai Golkar, rumah saya yang kami sangat cintai. Mohon izin besok kami akan munas untuk memilih ketua umum baru, mudah-mudahan dilancarkan. Yang kami hormati Sekjen Partai PKB, Mas Hasanuddin Wahid, salam hormat ke Caimin, izin nanti menghadap. Yang saya hormati tadi hadir Pak Sekjen Partai Nasdem, Taslim, jajaran Sekjen Partai Demokrat, Haji Rifki Harsya, juga tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu Bakar, sahabat saya, Pak Edi yang sudah tunai janjinya, dua kali pilkada tidak mendukung, akhirnya mendukung sebagai Sekjen Partai PAN, juga Sekjen Partai P3, Pak Muhammad Armawito Mafi, atur nuhun. Ibu Isyana Bagus Oka, mewakili dari pimpinan PSI, sahabat saya, guru saya, Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Gelora, beserta jajaran. Ya. Dari Perindo tadi Pak Madrofi, terima kasih sudah hadir kemarin menyampaikan juga dukungan. Dan juga PLT Sekjen Partai Garuda, Pak Ihsan Johari. Dan tentu yang amat saya hormati, orang tua saya, guru saya di sebelah saya, tepuk tangan untuk Al Ustadz Suswono. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang paling utama dan paling mulia adalah kami berdua menghaturkan terima kasih ya, atas segala dukungan sampai ke panggung detik ini yang semua mencermati sangat-sangat tidak mudah. Kami manusia punya ikhtiar, tapi wilayah takdir adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami berdua akan beradaptasi terhadap sebuah ikhtiar ini. Yang kedua, kami mohon doa restu dari semuanya, karena tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan, dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi.
sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta baru dan apa itu Jakarta maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarot, Pak Ahok, Pak Jokowi, semua punya jejak prestasi kebaikan. Jika hal itu baik, kami akan lanjutkan dan pertahankan. Jika masih kurang, kami akan sempurnakan. Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? Karena dengan undang-undang yang baru, Wakil Presiden Republik Indonesia diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dan menurut kami ini sudah takdirnya. Saya dulu sebagai Gubernur Jawa Barat tidak mudah mengorganisasikan yang namanya COVID, pergerakan manusia, pergerakan barang jasa hanya gara-gara dibatasi oleh wilayah politik. Nah, mudah-mudahan dengan undang-undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, kita semua tentunya akan melahirkan sebuah kemajuan yang kita banggakan disupervisi oleh Wakil Presiden kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Jakarta ini mengalami banyak tantangan dari sisi global. Saya ingatkan krisis iklim akan harus kita respon, Bapak Ibu. Air laut sudah naik, banjir dari selatan juga masih mengancam. Ya, solusi-solusi teknis sedang dipersiapkan. Yang kedua, tipikal kota besar, Pak Muzani, isunya adalah pekerjaan, stres karena mobilitas yang tidak produktif, ya, rumah dan tempat kerja mungkin terlalu berjauhan, polusi yang juga akan menjadi komitmen kami, baik faktor eksternal di luar wilayah Jakarta maupun faktor internal karena mobilitas. Saya betul-betul akan kerja keras, saya punya anak kecil, saya tidak mau anak-anak di Jakarta bahagianya hanya main di shopping mall, harusnya mereka adalah berbahagia di ruang-ruang outdoor, di ruang-ruang publik yang tentu akan kami hadirkan semaksimal mungkin di mana-mana. Dan yang terpenting juga, menurut kami, dengan satu frekuensinya Gubernur Jakarta dengan Presiden dan Wakil Presiden di pemerintah pusat, yang paling diuntungkan bukan kami, yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta. Kami akan mudah berkomunikasinya, kami akan fatsun taat pada program-program pusat, sehingga saya bayangkan 5 tahun ke depan, akselerasi pembangunan Jakarta akan berlipat-lipat karena satu frekuensinya, insya Allah kami dengan pemerintah pusat. Saya berpengalaman sebagai wali kota Bandung 2,5 juta penduduk selama 5 tahun. Saya berpengalaman mengurusi 50 juta warga apalagi saat COVID di provinsi terdekat Jakarta. Dan takdir Allahnya saya akan dibantu oleh wakil yang punya pengalaman mengelola manajemen
pemerintah pusat, yaitu Pak Ustadz Suswono sebagai menteri yang tentunya akan memberikan sebuah kesempurnaan dalam mengambil keputusan. Saya juga Pak Ustadz Saihu sudah menunjukkan selama wali kota gubernur saya sangat harmonis dengan wakil saya karena memberikan ruang yang sangat optimal, duit tunggal bersama-sama. Ya. Jadi tadi cepatnya bersama-sama, tidak saling mendahului, pintarnya juga bersama-sama, tidak saling menggurui. Mas Gibran, saya lapor. Isinya Jakarta Baru, Jakarta sedang ditanya oleh warganya, sedang ditanya oleh dunia, apa imajinasinya Jakarta sejak ditinggal oleh Nusantara menjadi ibu kota di Kalimantan. Kita akan melakukan namanya kemana Jakarta. Pasca IKN, itulah yang disebut dengan Jakarta Baru. Tapi karena kekompakan visi selama 5 tahun ke depan, maka akan ada lompatan-lompatan kemajuan yang kita sebut Jakarta Maju. Jadi insya Allah akan melahirkan semangat Jakarta Maju. Yang saya hormati, saya kira itu rasa bangga dan hormat kami. Mohon izin sedikit saya menyampaikan fondasi kepemimpinan kami. Bagi saya, Bapak Ibu, kekuasaan itu hanya sementara. Itu hanya alat yang Tuhan takdirkan. Itu hanya alat yang Tuhan takdirkan agar kami hoirunas an. Karena manusia paling mulia itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Bermanfaat dengan ilmu, kami lakukan itu. Bermanfaat dengan harta, kami lakukan itu. Dan jika kami bisa bermanfaat melalui kekuasaan, kami akan melakukan kebermanfaatan. Jadinya pemimpin definisinya adalah decision maker, pengambil keputusan. Berdua, Allah lindungi dalam setiap mengambil keputusan. Dan kami berdua sudah meniatkan bahwa kekuasaan itu adalah ibadah, bukan lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami hadir, kami beribadah dengan caranya. Dan kami tahu diri, insya Allah amanah, karena datang sebuah awal, juga kami tahu. Qulillahumma malikal mulki tuti mukamang tasya, wa tangzi'ul mukamang tasya. Saya hanya berdoa, ya Allah, berikanlah kami kekuasaan yang Engkau kehendaki dengan cara baik. Dan kalaupun kami berhenti, kami berdoa mudah-mudahan kami selesai berhenti husnul khatimah juga dengan cara-cara yang baik. Saya tutup dengan pantun, karena tadi MC sudah menyampaikan pantun. Ke Mangga Dua, belajar wilayah Jakarta ya. Ke Mangga Dua beli es selasih, ke Pasar Baru membeli baju. Kami berdua menghaturkan terima kasih. Mari hadirkan Jakarta Baru untuk Jakarta yang lebih maju. Naik taksi ke pasar ikan, pergi bertiga di akhir pekan. Kontestasi pilkada harus kita menangkan. Setelahnya Jakarta kita maju sejahterakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.